Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Saya Pak Andut, Dr. Andus Martio, melalui channel YouTube Dr. Andus Martio Tio, berada di alun-alun Wates, di mana hari ini malam ini, jadi baru sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, suasananya betul-betul ramai karena di malam hari ini nanti di alun-alun Wates, terutama di sisi utara, akan dilakukan pagelaran wayang kulit dalam rangka nyadran. Dan wayang kulit ini kelihatannya datangkan dalang yang sudah cukup terkenal, yaitu putranya Ki Hadi Sugito, yang infonya Ditoto Hadi Sugito. Dan ini nanti akan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di malam hari ini mari kita kelilingi alun-alun sebelum nanti kita sampai di dekat dengan apa tempat pagelaran wayang kulit, yang informasinya lakonnya adalah Wayu Hidayat ya. Dan Bapak Ibu sekalian, coba nanti kita lihat suasananya seperti apa. Nah, kita sambil jalan keliling alun-alun, kita lihat suasananya. Ini sangat luar biasa di malam hari ini, jelas sangat ramai karena cuacanya terang dan Bapak Ibu bisa melihat ini masyarakat sangat antusias ke alun-alun karena cuacanya kebetulan juga terang, tidak ada persoalan. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat ini hampir sekeliling alun-alun ini kondisinya sangat ramai. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini di pojok sisi timur, karena kendaraan ramai, kita memang harus pelan-pelan, tidak bisa ngebut agar tidak terlalu berisik. Nah, kita mungkin bisa melihat di sisi selatannya dulu sambil jalan, suasananya seperti apa. Dalam rangka nyadran ini tadi malam sudah dilakukan mujahadah, dan siangnya tadi ada arakan gunungan yang diikuti oleh 12 kapal newon dan juga BMU. Nah, di malam hari ini pagelaran, mungkin ini pagelaran puncaknya berupa pagelaran wayang kulit. Ini sisi selatan para penjual penuh, dan kita bisa melihat ini suasananya cukup ramai, dan tentu ini akan menjadi apa ya, hiburan tersendiri. Dan kita lihat ini Bapak dan Ibu sekalian, penuh ini parkirannya, dan kulinernya juga banyak. Ini kita muter di sini sebelum nanti kita mendekati pagelaran wayang kulit. Kita keliling ya, keliling alun-alun. Ini suasananya seperti ini di sisi barat. Di sisi barat ini juga ramai, jadi hampir sekeliling alun-alun ini tampak penuh dengan pengunjung. Ini parkirnya juga penuh. Dan hiburan yang lain, ini ada mobil-mobilan, kemudian ada kafe tempat duduk dan sebagainya, ini tampak sangat ramai. Nah, mulai dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ini sudah mulai ditutup ya, di sini tidak boleh masuk kecuali mungkin hanya melihat situasinya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ini sepintas. Kita lihat suasananya dan kita lihat dari sini saja, nanti kita mengikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.